Oke, sobat kreatif. Kali ini saya akan membuat cairan yang ajaib dan sangat bermanfaat ya bagi sobat kreatif yang biasa uprak-oprek di bidang elektronik. Dan kali ini saya akan membuat cairan yang tentu sangat bermanfaat. Dan salah satu bahannya ini ada garam, garam dapur yang biasa dipergunakan untuk memasak. Garam berberiodium tentunya. Dan cairan ini sangat sangat berguna ya bagi sobat kreatif yang biasa mereparasi barang elektronik dan tentunya suka kesulitan. Dan selanjutnya saya juga sudah menyiapkan satu wadah botol bekas ya. Ini yang saya sudah gunting. Dan lalu saya akan menuangkan, tidak perlu banyak-banyak, kira-kira 1 sendok teh seperti ini ya. Tuangkan. Lalu saya juga sudah menyiapkan satu bahan lagi, satu bahan tambahan, yaitu ini dia. Ini citric acid ya, ataupun yang biasa disebut citrun. Ya, seperti ini. Ini mudah banget didapatkan ya, biasa di warung-warung juga ada. Dan biasa ini untuk tambahan dalam mencuci pakaian kalau tidak salah. Dan lalu saya juga tuangkan ke dalam wadah. Untuk takarannya sama ya dengan garamnya. 1 kali 1. Garamnya 1 sendok dan citric acidnya juga 1 sendok. Lalu setelah ini saya akan menuangkan air, air putih biasa. Tidak perlu air yang macam-macam ya. Ya, tuangkan. Tidak perlu banyak-banyak. Ini saya gunakan 1/4 tutup botol ini seperti ini. Ya, lalu tuangkan. Setelah itu aduk hingga rata dan benar-benar rata ya supaya garam dan citric acidnya larut. Ya, seperti ini, aduk-aduk terus. Usahakan untuk wadahnya yang bagus ya, jangan yang seperti ini karena tadi saya tidak menemukan wadah yang bawahnya datar, terpaksa saya menggunakan bekas sprit seperti ini. Ya. Setelah itu saya juga sudah menyiapkan, ini adalah kaleng ya, kaleng bekas kemasan cap. Dan sebelum saya pergunakan cairan tersebut, saya akan mencoba menyolder tanpa cairan apakah bisa menempel untuk timahnya. Ini untuk permukaan kalengnya belum saya tuangkan cairan ya, dan saya juga sudah menyiapkan solder yang sebelumnya saya sudah colokan ke listrik ya. Langsung saya coba untuk menyolder ini tanpa cairan ya tentunya. Apakah bisa menempel dengan bagus? Ya, saya fokuskan dulu untuk kameranya. Lalu saya coba lagi. Itu tidak mau nempel, susah banget tentunya. Ini saya krok-krok pakai kuku saja juga lepas ini. Ya, seperti ini. Ini. Rontok ya, tidak mau nempel. Dan lalu saya akan mencoba menuangkan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Sekira-kira 1 tetes saja ya, seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak. Bisa sobat kreatif simak ya. Tidak perlu banyak-banyak tentunya. Ya, saya akan mencoba menyolder dengan cairan tersebut. Oh ya, jangan lupa untuk sobat kreatif yang baru bergabung ataupun baru menemukan video dari channel ini, channel Itok 85, yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, like dan komen, share, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya diaktifkan. Ya, sambil menyimak ya sobat, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Ya,
Saya terus mencoba menyolder dengan cairan yang tadi. Ya, seperti ini hasilnya. Ini sangat kuat banget, sobat. Ini seperti las listrik seperti ini. Ya. Ya, ini hasilnya. Saya congkel pakai kuku, ini tidak lepas ya. Berbeda dengan yang tadi yang sebelum saya tuang pakai cairan, itu dicongkel pakai kuku juga lepas. Dan untuk membuktikan, saya coba lagi. Saya tuangkan satu tetes lagi di permukaan kalengnya dan saya coba menyolder kembali. Ya. Bisa sobat kreatif lihat ya, untuk timahnya itu lumayan cepat langsung menempel ya. Berbeda banget dengan tadi yang sebelum dipakai cairan. Itu terus saja ikut nempel di mata soldernya, tidak mau menempel di permukaan yang disolder. Ya, seperti ini hasilnya. Dengan cairan ini, tentu ini sangat meringankan Anda yang biasa di kerja ataupun hobi mereparasi barang-barang elektronik. Dan tentunya ini sangat bermanfaat. Dan terima kasih sobat kreatif sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe-nya.